Yuhuu, everybody, welcome back again with me already the lazy man. Not today. Kali ini gue membawakan review sebuah laptop gaming ganteng dari ROG. Kembali lagi ROG menciptakan laptop ultra high end, yaitu yang ada pada video kali ini. Ini adalah ROG G703 dengan display 17,3 inch serta 144Hz refresh rate yang luar biasa memanjakan mata gue. Bisa dilihat sekarang, laptop ini gak seslick ROG Zephyrus yang udah luncur terlebih dahulu, tapi G703 ini memiliki performa yang setara atau bahkan melebihi performa spesifikasi yang sama di desktop. Apa sih yang bikin laptop yang satu ini sangat spesial? Well, pertama dia pakai i7-7820HK, satu-satunya unlock mobile CPU, dan clock speednya factory OC ke 4,3 GHz single core. Dan untuk memori disediakan sebesar 32 GB yang jalan di 2800 MHz, dipadukan dengan GTX 1080 yang lagi datang sudah di overclock ke 1974 MHz dengan 10,3 GTS data transfer rate. Dengan spesifikasi tadi, bukan hal yang aneh jadinya melihat laptop ini menggunakan display 144Hz G-Sync dan membuatnya menjadi laptop pertama yang menggunakan layar 1080p 144Hz. So, dengan segitu banyak hardware yang powerful dipadatin di satu tempat, tentunya suhu jadi suatu masalah. Uniknya, ROG memberi suatu solusi yang cukup out of the box. Mereka punya sistem EDC atau anti-dust cooling di dalamnya yang mampu membersihkan dirinya sendiri dari debu. Jadi di dalamnya ada dua blower yang mampu ngebuang debu di dalam heatsinknya atau nyala sendiri saat dibutuhkan cooling tambahan. Banyak hal yang bikin laptop ini bisa seberat 6 kg, tapi semuanya bukan tanpa alasan. Paduan ini ngebuat laptop ini memiliki suhu gaming di CPU dan GPU 87 derajat sampai 90 derajat Celcius saat full load. Walaupun suhunya terlihat cukup tinggi, kenyamanan tetap terjaga. Gue sama sekali nggak merasa panas di keyboard bagian manapun. Throttling pun nggak ada selama gue stress test menggunakan laptop ini. Keluhan gue sedikit, hanya di bagian air fan yang bisa ke arah mouse, tapi bukan jadi deal breaker sama sekali. Spesifikasi terakhir tentunya yang juga sama pentingnya adalah storage. Ini laptop menggunakan RAID 0 sebesar 1TB 512x2 SSD, 2TB HDD, dan 1512GB SSD. Performa read and write-nya benar-benar tercover. Booting juga efeknya jadi cepet banget. Loading game, program, dan lain-lain terasa smooth luar biasa. Kalau urusan konektivitas, apapun yang kalian butuhkan disediakan di laptop ini. Mulai dari Ethernet 1GB per second sampai Thunderbolt disediakan. Urusan ini juga di-cover sepenuhnya di laptop ini benar-benar tanpa kompromi. Selama gue mengetik dan gaming, keyboardnya nyaman dengan 2,5 mm travel distance yang menurut gue ideal bagi gue pribadi untuk keperluan mengetik dan gaming. Dan tentunya dengan aura lighting bisa dirubah warnanya, bahkan per key juga bisa dirubah. Dan terakhir adalah salah satu hal yang banyak suka dilupakan oleh produsen lain, yaitu adalah kualitas audio. Kita nggak bahas cuma kualitas audio dari speakernya, tapi juga di AC yang digunakan. Speaker di laptop ini ada 4, dan uniknya laptop ini memiliki bass yang cukup terasa. Walau nggak detail dan deep, tapi cukup fun memiliki suatu laptop dengan bass, karena langka gitu ya. Selain itu, kalian juga diberikan DAC dari ESS Saber. Ini adalah DAC yang sering digunakan di berbagai receiver maupun amplifier. Jadi urusan audio, ROG nggak mengorbankan sedikit pun. So, sekarang kita lanjut ke benchmark. Game pertama adalah Witcher 3 Game of the Year Edition, Max Detail. Average FPS mencapai 118 FPS, sedangkan untuk 1% low-nya hanya di 42 FPS. Kalian bisa manfaatkan display 144Hz hanya dengan menurunkan beberapa setting seperti view distance dan ambient occlusion. Manis banget ini game dengan display 144Hz. Game kedua adalah Watch Dogs 2, game kedua paling berat untuk DirectX 11. Di sini gue tes mentok kanan atau ultra quality preset, mendapatkan average FPS 90 dan 1% low-nya di 61 FPS. Kalian bisa mentokin kemampuan displaynya dengan menurunkan ke medium preset atau ke high. Ini adalah performa yang bisa kalian harapkan dari GTX 1080 versi desktop. Game berikutnya adalah yang terberat, yaitu Assassin's Creed Origins di ultra preset, mendapatkan 84 FPS dan 1% low-nya ada di 27 FPS. Sebenarnya sih mending main di medium sekalian kalau kalian mengincar kemampuan displaynya, karena perbedaan grafiknya dikit banget dan kalian bisa mendapatkan average di atas 100 FPS. Game terakhir adalah PUBG dengan ultra quality preset, mendapatkan average 96 FPS dan 1% lowest-nya ada di 55 FPS. Sebenarnya ya nggak ada juga sih yang main PUBG dengan ultra quality. Kalian bisa mendapatkan 144 FPS dengan mudah asal menurunkan kualitas ke high atau medium dan biarkan view distance di max. Sekarang kita lanjut ke DirectX 12 dengan Rise of the Tomb Raider. Di sini dengan very high preset, pure hair nyala, ambient occlusion, semua pokoknya nyala sampai mentok. Kalian bisa mencapai 148 FPS average dan 1% low-nya di 84 FPS. Angka yang konyol banget. Angka yang kalian harapkan dari GTX 1080 desktop yang di OC. Dan terakhir untuk DirectX 12 adalah Deus Ex Mankind Divided. Di high quality preset, average-nya mendapatkan 109 dan 1% low-nya di 44 FPS. Salah satu game DirectX 12 yang paling berat, dilibas dengan mudah oleh ini laptop. Feels unreal, lihat ini game dengan 100 FPS dalam suatu laptop.
Dan untuk benchmark terakhir adalah Wolfenstein 2 dengan Vulkan di preset Main 11, mendapatkan average FPS 112 dan 1% lowestnya di 77 FPS. Di game ini, kalian turunkan ke Very High atau High dengan mudah menyentuh angka cantik 144 FPS. Dari seluruh game yang ada di benchmark, di game ini yang gue merasakan paling puas mainnya. Performa yang didapatkan di laptop ini juga di atas stok GTX 80. Kesimpulan untuk laptop ini, premium, uang yang kalian keluarkan ya sesuai dengan produk yang didapatkan, mahal atau enggak ya relatif, tapi yang pasti uang kalian nggak sia-sia mengambil G703, bahkan gue bisa bilang money well spent. Ukurannya emang gede banget dan berat, tapi karena dua hal itu yang bikin laptop ini solid banget dan memiliki performa yang bisa mengalahkan desktop dengan spesifikasi yang sama. Build quality-nya khas banget dengan ROG, solid banget, kalian juga mendapatkan segala macam port yang diperlukan, keyboardnya bagus banget dan nyaman, terus dari segi kebisingan nggak seberisik beberapa laptop lain dengan spesifikasi yang sama. Tapi kalau ngomong mobility dan portability dibandingkan dengan Zephyrus, memang jauh. Zephyrus jauh lebih enteng, lebih ramping, lebih enak dilihat. Tapi kalau kalian lebih mementingkan performa dan konsistensi, G703 adalah pilihan yang paling tepat. Kalian kasarnya bisa bawa-bawa full-fledged desktop kalian yang dengan gampang main 144Hz, dengan VR ready, dan mudah masuk tas. So, itulah review gue untuk laptop super keren dari ROG, yaitu G703. Kira-kira dari review yang gue berikan, apakah jika kalian memiliki banyak uang nih ya, misalnya, apakah kalian akan memilih laptop ini sebagai laptop gaming kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya.